Yo man, hello guys, ketemu lagi di channel Raccoon di Total War Rise of the Samurai Tyranny of Taira. Taira yang sedang mencoba merubah sejarah yang sudah ada, yang sebenarnya Taira kalah oleh Minamoto dan Fujiwara. Tapi kita akan membuat Taira menang di sini, men. Di sini di campaign Total War Shogun 2 ini. Jadi sebelum kita lanjutin lagi, jangan lupa subscribe channel ini di bawah kanan warna merah, karena kalian gak akan ketinggalan video-video real-time strategi yang seru-seru lainnya, kayak game Total War, Mount & Blade, Stronghold, dan juga Battle Realms. Dan juga mungkin next time gue bakal cobain Companies of Hero kalau misalnya kuat di laptop gue. Kalau enggak, mungkin gue bakal main sekali-sekali untuk di hari Minggu. Untuk jadwal, jangan lupa Senin sampai Rabu adalah Total War Rise of the Samurai Shogun 2, dan juga hari Kamis sampai Sabtu adalah Total War, ada Total War Napoleon, teman-teman. So, kita remaining lagi kemarin itu. Kita habis perang di provinsi mana ya tadi? Gue lupa, nggak kelihatan. Kita menang dengan pas-pasan. Kita melawan Yashima Taira. Dia dengan 900 pasukannya kehilangan 400 pasukan, sisa 400. Kita dengan 600 pasukan kehilangan 294 pasukan, sisa 346 pasukan. Oh, gue bakal upgrade pasukan sini agar apa namanya, pertahanannya lebih oke, lebih kece. Kemarin juga kita habis bertarung lawan Fujiwara yang sampai nge-lag banget, di mana gua harus apa namanya pakai slow motion. Dan habis pakai slow motion pun gua harus apa ya namanya, menurunkan grafik gua ke low, padahal kita biasa main di grafik medium ya. Itulah, gitulah. Oke, kita spasi biar lebih cepat. Mana ya? Sebenarnya enggak, gua bingung nih efeknya sih spasinya. Kalau di Napoleon tuh kelihatan banget itu langsung. Tapi ini enggak terlalu kelihatan. Gue takut mereka nggak bisa nyerang bagian-bagian fort gue. Mereka nyerang kapal-kapal gue yang lagi di sana. Iya, gue khawatir gitu. Ini kayak dia mau nyerang ke Mimasaka deh. Dia nggak nyerang ke Hoki. General. Oke, terjadi sabotase. Army demoralize. Distraction, distraction. Gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Gue nggak bisa apa sih namanya melawan apa sih namanya. Nani kore? Plus 50 general base build by building in this province. Oh, the people in this province are encountered the substantial garrison setiawana. Oh no, gua nggak tahu tuh efeknya apa. Sepertinya nambah. Wow, nabusi man. Oh, gua harus bikin. Gak pikir panjang, gua harus bikin. Dan Damyo gue naik level, oh yay. Gue bakal naikin ini influence biar cepat berganti. Dan juga loyalty if general or to honor if Damyo. Oh, ini lagu butuh honor. Apakah honor gue sudah bertambah? Eh, kan gue bisa lihat langsung situ ya. Ah, yo kata nih, yo kata. Akhirnya kita mendapatkan honor. Honor kita yang bertambah setelah sekian banyak, sekian panjang perjalanan si Damyo kita ini ya, yang membuat gue pusing. Tapi setidaknya sekarang sudah aman ya, sudah aman teman-teman. Anyway, gue ada beberapa agen sini sebenarnya buat ngebantu aja sih dalam sini. Nah, itu tujuan gua. Juga sini gua ada upgrade deh. Ada ngambil nggak? Ada ya. Gua ada rekrut pasukan situ. Oke, okay. Nice one. And this is. Gua belum repair. Pesan gua repair. Gua bisa naikin ini nambah 2 happiness. Oke. Okay. Oh, this is really really good man. Ini kondisi kita sudah cukup mulai stabil ya. Gua harus apa ini, bisa ngambil mong ya, tapi kondisi sini oke sih sebenarnya. Yang agak-agak bahaya sih di sini men. Gua ada ini kan Buddhis, nah kita tambahin aja ya, kita upgrade maksudnya, kita tambahin. Dan juga ini bisa diserang loh sama ini loh, oleh apa sih namanya Yashima Taira. Gua nggak bisa. Oh iya, Stronghold gua di ini cuy, diacak-acak cuy. Kita diserang mana sih ini ya, yang tadi serang ya? Ya. Oh my god, Satika. Seriously anjir.
Seriously, seriously, wah ini parah sih. Gue harus kasih pasukan lagi. Cuma the problem is sempet apa enggak? Kalau diserang lagi, kacau men. Set 3 doang anjir. Bentar, gue mau pencet enter lo, sumpah lo. Hampir gue pencet enter. No, 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 belum waktunya lo di situ. Sini apa kabar? Aduh, masih 2 ton lagi. Ini gue ada rekrutmen kan? Oke, gue takutnya dia nyerang ke sini men, ke gua sini. Ya walaupun masih bisa bertahan sih. Kalau nyerang ke sini ya lo udah otomatis kalah. Anjir, sombong banget gua. Duh, gua ngeri nih ini nih. Gua enggak bisa kirim pasukan bantuan lagi. Let me see how much. Oh, ini udah mulai banyak ya. Ini juga gua ambil pasukan lagi. Ah, cuma bisa 2 dong. Oke. Okay. Gua sisa 1 turn lagi, men. 1 turn lagi, men. Oh no. Anyway, oke. Okay. Satu turn lagi nih. Agak-agak mengerikan nih. The problem is, gua agak sedikit worry kalau tiba-tiba kapal-kapal apa yang di sini tuh pada diserang. Gua udah ngasih penjagaan sih, tapi kayak yang di sini nih gak ada penjagaan nih. Kosong banget. Ini kapal gue ya? Oh ya, kapal gue men. Oke, gue pengen kirim kesini aja sih buat ngejagain yang ini nih. Soalnya bahaya men. Ya udah kita kirim aja. Kalian kita tenggelamin ini nih. Oh, ada kapal musuh depan mata gue. Tenggelamlah kau. Haha. Hahaha. Apa nih? Nice. Aduh, gua pencet spasi cepet banget jadinya geraknya. Cete cete cete. Ini penjagaannya udah banyak sih, jadi slow gua. Tenggelamlah kau ke dalam lautan api. Tenggelamlah kau ke dalam lautan Taira. Ah, modal. Nice one. Oke. Hua. Ini udah di-repair. Sudah ter-repair. Kapal gua sudah gigi semua di sini. Sini sudah ter-repair. Sini juga sudah ter-repair. Nice one. And how about here? Here juga sudah aman. Ini juga ada aman, ini juga udah aman. Sip. Sejauh masih so far so good, ya oke lah. Patch block, where? Ah, udah kelar. Tatara, oh iya Tatara di sana. Guard master, banyak sekali pasukan gue yang gue ambil. Ah, dan sudah banyak yang gue ini juga. Coba kita lihat di ini. Provinsi, mereka rata-rata sudah public under control. Oke, ini minus 1 putnya di Bizen. What's wrong, man? Where is Bizen? Ya, ini minus 1. Oke, sini. Sebenarnya sini juga suka gue kasih penjagaan sih. Agak-agak bahaya. Public under control. Oke. Order provinsi. Ini 4000 cuy, sado cuy. Ini di mana dah? Wah, gila sih dosi gua ambil ahli, men. 4000, men. Wah, ini kalau gua bisa ambil ahli sih luar biasa, cung. Kaya sekali ya. Wah, kita. Oh, ini kita ada 4000 Miyagi emang luar biasa sih. Makanya di upgrade tim ini yang kayak gini-gininya, kayak gini. Oke, let me see. Pasukan kita udah sangat banyak di sini ya. The problem is ini nih, harusnya ini tadi gua nggak yang ini sih.
gua ngambil ini buat bisa ngerekrut defending samurai Tainers Onabushi. Mampus lu, nggak akan bisa ngejebol yang di sini. Anyway, gua kalau ngebunuh ini bisa nggak? Bisa cuy. Bentar. Iya bisa. Gua quick save dulu. Mana sih, udah belum sih? Nggak kelihatan loadingnya. Oke. Nah, kita bantai, kita terus balik lagi. Let's go. Pasukan archer doang kok di isinya. Sama oh ada ini lagi nata tendernya. Neng. Ceprot. Yeay. Jangan maju, jangan. Dia maju anjir. Masih bisa balik lagi. Balik lagi. Lumayan kita langsung apa namanya ngabisin pasukan dia biar nggak biar nanti dia nyerang nggak banyak lagi. Bahaya kalau dinyerang banyak lagi. Oke, abis ini kita bakal ngambil Uzin ya. Selagi gue menyiapkan pasukan gue sini, sebenarnya gue harus ini sih mengambil wilayah yang di sini nih. Ini Kubota enggak nih? Ini Kubota juga ya? Ini Kubota, ini nih Hiraizumi ini sama yang di sini nih. Hiraizumi tinggal dua wilayah lagi soalnya men. Tapi gue mau ngambil juga yang di sini men, banyak nih. Gue objektifnya udah 12.03 lagi. Gue ingin ngembalin ini sekalian update jadi port, terus juga gue mau ngambil ini nih tambah. Tapi tambah sini kurang oke sih sebenarnya. Tambah kurang oke. Nunggu ini kalau ini udah jadi gue langsung sana. Kita ambil tambah terus. Dikit soal penjagaannya. Terus juga gue pengen ngambil ini Tajima. Tajima lumayan ya. Ini gue udah kasih up recruitment pasukan kan. Pattern. Habis ini gue udah gak iron face. Ini apa ya? Ini commitment to disponsible being has built to people. Yes, to make clear effort to daily life. Oke, kita kayak apa sih? Effort kita tuh gede cuy untuk mempertahankan Miyagi. Makanya orang-orang situ bekerja lebih giat sehingga menghasilkan uang lebih banyak dari provinsi Miyagi itu teman-teman. Oke, okay. nice one. Ini gua harus gua upgrade, ini bisa gua upgrade. Oke. Ini harus gua upgrade ini nih, yang gini-gini nih. Gua baru sadar ini pentingnya garrison ini. Aduh ini salah nih, harusnya nggak gini. Di sini apa? Oh, ini masih master field. Oh iya ini juga nih salah. Ini juga, aduh, disaster man. Ini rata-rata udah ini sih. Mereka salah semua sini, kecuali ini. Iya, gua salah sih tuh. Maksudnya gua fokus ke bangun-bangun yang kayak gini-gini nih. Oke, okay. Kita duduk quick save ya. Oke, okay. Kita bakal next turn. Hopefully tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Kita udah enak nih, stabil nih. Dan juga gue sedang mengupgrade di sini agar gue bisa mendapatkan food samurai dan juga mounted samurai enable. Ada kan sini food samurai belum ada ya? Iya belum ada. Tunggu ini jadi dulu. Gue bisa ngambil mounted samurai, mantap men. Dan juga di sini juga gue sedang mengupgrade. Yang buat kalian yang pengen yang legend kan, nih gue juga sih lagi update akan mendapatkan Onabushi. Dan anyway gue masih bingung kenapa gue nggak bisa dapetin ini nih, Naginata Warrior man. Oh gue harus bikin Buddhist temple di sini. Oh iya gue harus bikin kastil coy. GG. Oke lah kita next turn ya. Bismillahirrahmanirrahim. Repression bonus 4 repression sudah hilang setelah ini dan akan terjadi apa namanya ya itulah kebahagiaan mereka akan berkurang. Tuh gue udah pecah spasi cuma nggak signifikan gitu. Wah di demoralize. Wah cung cincin. Ah tinggal nyerang gue lagi dong biar gue habisin sekalian. Setengah lagi nggak ya? Oke, tanggung nggak diserang lagi, alhamdulillah. Enak aja apa lo menutupin? Gak bisa lah ya. Oke, Kubota Fujiwara dan agen dia dikirimkan untuk agen gua akan ada yang mati satu.
dia menari-nari. 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 Ya, bener kan agenku mati satu. Tahu gua anjir. Agen gua modal satu. Gila, gua bener-bener sendiri ya sini ya. Enggak ada klan yang bekerja sama-sama gua. Fasal-fasal gua mengkhianati gua. So sad man, sedih banget man, nasib. Nasib. Dan kita diserang di BQ. Oh no. Mendadak banget anjir. 940 lawan 1030. Oke, 1 2 3 4 5. 1 2 3 mana bisa lah ini. Insyaallah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya dengan bismillah, semua akan lancar-lancar saja. Ikzah. Kimasho. Ha. Kita enggak tahu dia serang dari mana. Kita setting aja dulu pasukan kita di mana ya. Sini. Start game. Oke. Wait a minute. Ini sini nih. Oh, enggak sih itu sih jelas sini. Tapi ada 1 2 3. Oh, bisa lah ini bagi-bagi. Saya bisa dibagi 2 di sini. 2 di sini. Deng deng ding deng 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 deng. Mati kalian, gak akal. Wah gila. Mencoba untuk menerobos atau mengambil alih provinsi ini, gua gak akan biarin sih. Gua gak akan biarin men. Tapi ini gak ada panang, gak ada acer. Udah sini aja, ngapain gua ngejauh. Salah. Maafkan aku teman-temanku, maafkan aku pasukanku. Yang bahaya malah dari sini nih, bisa dipanah-panahin nih. Teng 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 teng. Belum. Tup 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 teng. Tuh lihat dengan mereka. Wow. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Hei, kau pikir kau hebat? Kau pikir kau hebat ingin mengambil provinsi ini? Tapi biasanya mereka kalau gagal nanti mereka akan melakukan serangan-serangan gabungan ya. Jadi gue bakal kasih nanti pasukan lagi sini. Mumpung income gue 6.000. Income gue banyak. Oh no 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 no. Oh no 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 no. Wih, mereka ada general ya? Gue kira gak ada general ya? Tuh 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 tuh. Ha. Pasukan gue mulai panah. Pasukan gue mulai mana? Mana teman-teman di sini ya? Ini yang sini ya? Ada ini gini aja, nah, biar lebih enak. Panah-panah terus, kurangi sebanyak mungkin pasukan dia agar nggak bisa apa, biar nggak terlalu banyak yang nyampe. Udah nyampe, udah mati 5. Uwe sama. Uwe sama. Bentar. Nice. Nah, ini bisa ke bantai banyak nih. Mereka masih di air loh. Agak lama. Di air tuh agak lama jalannya. Ingerin kena. What the hell? Kalian memalukan. Ayo dong. Aim the enemy. Okay, the enemy is here. Waktunya kalian pindah posisi. Wah, ini gua di apa, kena panas ruling anjir. Panas confusion. Senjo Karai Social. Mana ini nih? Sini. Lu ke sini. Terus oh, ini udah pada ini ya, udah pada nyampe. Dan lu ke sini. Dan gua akan menjaga yang ada di sini. Oh, terjadi bentrokan teman-teman. Buat barisan di sini. Mereka pasti akan butuh reinforcement teman-teman. Dung 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 dung. Oh no, mereka naik lewat sini. Kurang ajar. Berarti ini kesini. Dan lu
ke sini. Apa ini ikutan? Menyurang ini anjir. Kenapa apa? Oh, ini sudah jebol satu. Ini juga udah jebol. Ini juga udah jebol. Ih, takut nggak jadi naik, mampus. Mampus, nggak jadi. Oh, tidak. Ini gua terbakar. Tung. Bentar lagi hancur nih. Lagi nata kai taicho. Hai, kaicho. Kaicho. Ah! Oke. Ini masih bertarung ya. Oh, ho, ho, ho. Sudah jebol. Sudah hancur mereka, teman-teman. Sudah hancur. Waktunya kalian menempati tempat kalian lagi sini. Kalian mundur ke sini. Kita bakal ini sih ngeras di sini. Bakal ngeras. Pasukan archer in the position. Ding ding ding. Eh dong, so fast so good dong. Oke. Kita akan siap-siap keras nih. Dono, sensi simas. Ih, berani-beraninya dia naik. Masih punya nyali mereka. Yeah, bertarung di bawah budak. Ucap, ngebling dari sini ke sini. Serem banget. Wah, disemek dia. Pertarungan di Buddha ya. Ini Buddhanya. Oh, friendly fire, teman-teman. Friendly fire sini. Dia menembak temannya sendiri. Sedih banget. Hey, bantuin dong ini. Udah mau mati semua, sisa 7 orang anjir. Mundur. Nah, kalau udah mundur, ayo saatnya kita bertiga. Lu jangan ikut-ikutan, lu udah broken. Kita ras jenderalnya. Ikso! Ya lo bertarung lagi di bawah Buddha. Oh, di situ. Oke, siap. Ini kabur. Cepul. Oke. Bikinin lo, bikin barisan dulu dong. Bikin barisan dulu. Dia kabur malah ketemu pasukan gua. Iya. Ah, mati lu. Ah, lumayan lah. Ah. Ini atau lagi? Oh, ada pasukan gua ya. Oke, bikin barisan dulu. Let's go, kita ras mereka. Ding ding ding. Oh tidak, udah mulai broken. Jangan dulu. Masa tuh tiba-tiba moralnya takut sih. Jangan jiper dulu. Wah, strike, mampus lu. Mampus lu, pasukan tombak gua nih, Naginata gua. Bisa ngejebol apa namanya jenderal, nggak bisa sih, aduh kalah deh. Ajar itu bisa itu. Jangan takut dulu. Ih, malah lari. Orang masih bisa, kenapa lo udah takut duluan? Namanya kalah, kabur kan dia. Nah, gitu dong. Nice. Nggak usah dikejar, sini aja, bentar. Sini aja, udah diam. Hai kaiku. Wah, mati ke kuda. Anjay, langsung hening. Wih, ada tembakan panah. Apakah kena? Wah, ini seru nih, ngeliat ini. Ini suara padahal nggak kena anjir. Sedang nggak? Udah ya. Oke. Kita end battle.
Let me see. Kita 940 kehilangan 414 pasukan ini banyak juga ya. Ini tuh masih bisa pulih. Dia 1030 kehilangan 791 dan sisa 239. Ah, mondar lu. Oh, langsung broken dia. Demikian gua bisa pulih kembali dan ada kapalnya itu. Di mana itu? Ashikaga Tatara. Kayaknya kita bakal bertarung lagi nih. Dan seperti yang gua duga dia menyerang ke Mimasaka, men. Yap. Tapi di sini Mimasaka bisa nih, masih bisa bertahan. Gua sih sudah feeling dia bakal nyerang ke sini. Berapa ya? 1 2 3 4 5. 5 pasukan archer. Bisa ini bisa. Gua ada Naginata juga sini, archer-nya 2 yang gigi. Let's go, masuk ke pertarungan kedua di part ke-24 ini, teman-teman. 2 3. Oh, sekarang kita punya 5 pasukan archer yang GG. Apakah di belakang begini? 2 3 4 5. Enggak tahu di mana sih musuhnya. Kita startai dulu. Oh, strike man, pas sekali posisinya. Kita lihat dulu. Oke, pas kok strike udah situ ya, enggak apa-apa. Nah, sini juga ada, di sini juga ada. Kita bisa jaga dulu aja di sini. Nanti kita bisa kasih pasukan di sini untuk menjaganya. Seenggaknya ini akurasinya lebih oke nggak sih? Akurasinya 40 ini. Oh my god. Range-nya sih sama, cuma reload skill lebih cepet. Akurasi juga amunisi sama. Oke juga ya buat tendernya, tapi jumlahnya lebih dikit jadi. Udah mulai mana men. Ini akurasinya parah sih. Nah, ini gimana dah? Oke. Bisa tapi setengah doang. Hah? Kok tiba-tiba emang ada yang mana jenderal gua? Ini tengah-tengah bingung aja dia, mana kemana. Udah pakai semua kan? Oh ya udah. 69 nggak berkurang signifikan sih. Oke, mereka udah mulai pada naik ya. Oke, waktunya kalian mundur pasukan archer ke sini. Di kiri juga harus kasih pelindungan lagi. Bisa nggak ya ini? Bisa ketahan nggak ya? Sayang banget lagi gue lagi upgrade, men. Upgrade apa sih namanya? Garrison. Harus bisa sih, harus menang sih ini. Panah, bisa kan, masih bisa pada mana kan? Ini bisa nggak sih? Ini dong, tetap panah dong, nggak kehalang lagi mau mana? Kemana tuh, ke sini ya? Ih, mati jenderal gua, kurang ajar. Mau kemana ini? Sini. Ini mau kemana sih? Rese banget deh tadi. Muter-muter doang, gak jelas. Ayo dong, panah. Oh, ini masih bisa bertahan nih. Mundur sini. Kalau kasih mundur mah langsung pada mati pasukan gua. Tapi panah gua langsung melesat tajam.
Ayo panah lagi panah. Wah, melesat tajam panah gua. Ini menang main yang sini. Oke, mantap. Mundur-mundur sini. Udah kan ini apa pertarungnya? Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo. Di, lu pikir lu hebat? Mikir lu hebat, ha? Hah? Mundur. mundur. Modar kalau modar gua yang ada. Sisa berapa nih? Sisa 4 lagi. Pasalan acer mereka udah bakal naik ini. GGWP ketahan dong. Ini mau kemana nih? Mau kemana nih orang nih? Biasaan. Pasukan archer gua kesini dong. Enggak gitu kesini nih men. Nah, panah dia kesini. Nyampis aku itu ah. Saya nggak bisa sih. Ayo tembakkan panah kalian. Bersiap incoming. Bodoh banyak yang miss. Tenang. Ini apa veterannya baru nyampe nih. Tangan gue masih utuh men. Nah, ini mana jenderal aja deh. Ini naik dia. Woi dong naik dong. Oke banget anjir dia naik. Tuh pada naik anjir. Jenderal juga. Kalau jenderal naik juga, kita kasih mundur dulu. Kita pancing dulu aja. Wah. Ini dari mana sih? Oh, dia mana dari sini juga. Gue baru sadar anjir. Sisa berapa sih ini? 38. Mantap. Jadi ini bisa pakai panabi loh ini deh. Iya, kabur semua. Iya. Kabur semua. Kabur semua lu pada. Kalau continue ini bisa dibantai nih. Ya panah, ayo pasukan panahku. Pasukan panah kebanggaanku. Nyampe kah? Tanya enggak? Miss, aduh enggak ada nyampe men. Tapi tidak ada yang kena, ada yang nyampe. Lihat tuh pasukannya pada kabur. Kita lihat dia di pantai nih mati lu. Oi, mau kemana? Kamu ngapain lu? Wah, udah mati masih kena panah. Oh wah. Oke, sudah bersih. Sudah bersih kan? Masih mana nih? Oke, kita end battle. Nggak bisa Tatara, nggak bisa. Oh. Sisa 209 pasukan dari 840 kehilangan 600, kita nomor dengan 200. Oh ho ho ho. Close. Ya, langsung gue bantai di sini. Cetun, selesai sudah kamu Tatara. Tsukihide, enemy monumen. Ah, executed, mampus. Enemy red di Miyagi. Seduced by the enemy. Oh iya, gue tahu. Parah sih emang. Ini kita nyerang dia menang nggak ya? Menang ini anjir. Let's go. Quick save dulu. Nah.
Rolex 1950. Punya spasi nih kayaknya. Kita coba kehilangan 125 pasukan. Ah. Trot. Mati lu. Persetan dengan kalian. Nani yoja. Yoki ni hakarai. Banyak banget ya agennya ya. Coba ini bisa nih. Gua hajar satu. Pergi lu sana. Silaba Yoshi bisa apa nih? Silaba Yoshi dia udah gigi-gigi parah. Naik level so gua. Ini apa? Improve Red Bunka Arts. Any chance escape ini aja. Ini apa? Seal Demoralize, oke. Okay. Dan juga skipping before enemy agent biar nggak gampang mati. Apa gila Izumi ini harus gue bantai sih suwer. Bentar. Ini berarti gue naikin pasukan gue yang ada di sini nih. Udah jadi ya. Bentar gue harus lihat repression sini. Tuh kan langsung minus kan ini. Kusi sudah tahu. Ini gak ada budaya, gak ada tempat buat bikin budaya. Lalu ini apa sih? Oh kalau gitu ini gua ubah aja deh. Kita jadiin tempat buat Buddha. Ini nol dong. Parah. Terus upgrade ambil pasukan. Ah. Depression hilang belum gua udah apa namanya ngambil ini loh. Ini nih apa namanya lumayan nambah satu kebahagiaan ke seluruh provinsi. Anyway, you're gonna to die. You're gonna to die now, right now. Quick save dulu untuk jaga-jaga. Untuk jaga-jaga kita selalu quick save. Oh iya benar. Kukira general doang yang keluar. Ya. Uwa, oh. Dan habis sudah kamu. Cot. Kone no maketa daro. Bisa balik lagi. Nah ini masih udah 78% Taira ini. Ini gue urusin dulu kapal-kapal musuh yang ngebajak ini. Ini pakai ini aja. Oh. Goodbye. Ini biar income gue naik tuh. Ayo dikit banget. Ini rasanya. Di sini pasti sih banyak. Minamoto, Tatara, kalian ngapain? Wah, ini harus di-repair nih kapal gue ini. Oke, kita ganti kapal sekarang yang beraksi. Iya, modal. Ini nggak bisa sini. Masa sih nggak bisa? Ini udah di-repair kan, keluar lah. Tukeran, ini repair. Kayaknya nggak bisa deh, bisa deh. Oke, bisa. Oke. Oh, ada di sini kamu. Tiga kapal, men. Oh, kapal gue pada kritis-kritis ini. Menang gak ya? Coba. Ragu sih gue. Tergantung kapal dia. Oh my god, kalah sih. Oh menang. Tapi dia nya jadi kepukul apa mundur jauh. Waktunya pulang. Nggak jadi ngelindungin Sandong. Anjir ketemu kapal musuh sini gua. Ini udah nggak bisa jalan lagi. Oh masih bisa nih.
Apa udah ada bantuan? Ah, tetep aja banyak yang tenggelam. Suwe. Nah, yang penting bareng-bareng dulu sini. Kita lindungi dia dulu. Ya, gak bisa jalan lagi, suwe. Yalah, bantai dulu lah ini. Gak nyampe, men. Bentar. Oh, ini udah kritis nih. Aku pengen lagi peri-peri sih sebenernya. Oke, kalau gitu, bentar. Wih, udah banyak nih kapalnya, men. Bahaya. Ini kan udah pada kritis nih. Nah, ini gabung sini. Ah, oh iya. Gak bisa semua ya? Oke. Okay. Nah, kita repair gitu dong, kreatif. Sekitar sini ada gak ya? Oh, ada tuh dekat situ. Let's go, it's my time. Satu kapal doang sih. Ngee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 ng. Apa lu, ha? Eh, di sisi lain ini harus ngejagain di luarnya gini. Ini dalam, oke, sip. Kita ambil satu kapal ke samping sini. Nah, harus dijagain gini gitu kalau tau nggak di acak-acak mulu, males banget gua. Ini gua repair kan? Oke, udah. Oke, di sini juga di Kyoto juga udah apa sih namanya? Udah jadi ininya. Garrisonnya tuh. Militia Hell. Hell, hell anjir. Kita lihat pasukan kita, kita bisa bawa berarti setidaknya sini udah ada lumayan nih ada berapa pasukan ya? 1 tambah 5, 7 deh, 7 pasukan. Ini bisa bawa pasukan gua kan ini 4. Mau kesini nih, cukup gak ya 4 ya? Quick save nya dulu, cukup lah, ini dikit banget kok yang ngejagain. Let's go, ngeng. Oh kan cukup, haha. Langsung 80 doang pasukan gua anjir. Akhirnya gue merasakan gue merasakan apa sih namanya, merasakan ini ya, mengambil provinsi lain. Udah hukum mau jadiin vasal, cuma nantinya dianya berontak, nyerang ke kita, magerin banget. Tapi kalau gue jadiin ini aja. Soalnya itu ini kan ya, objektif kan ya, tambah itu. Oh iya, kalau mau jadiin vasal yang bukan objektif aja. Aduh, ini masih town juga, men. Bahaya. Ih, ada suara ayam. Oh, ada kapal musuh di sini. Mari kita bersihkan. Tenggelamlah kamu ke dalam laut. Ih, banyak cuy kapalnya. Lautan dalam. Ih, dia masih bisa kabur. Oh, kamu ke situ. Eh, tapi ini yang jagain ya. Ini lagi jagain, nggak bisa. Kejar aja sih, bisa dikejar lah. Masih nyampe. Ngeeeeng. Hello my friend, kenapa kamu kabur? Why are you running? Bye bye. Ah, bye bye. Ini repair berapa sih? Kok bisa nih? Nanti mereka kesini nih. Enggak lah, slow aja. Ini kita iya bener. Kesini nanti upgrade. Hominah, masih 3 lagi. Ini untuk mendapatkan plus 10 diplomatic relationship. The problem is karena gua Emperor Antoku, gua min 25 diplomatic ini ya, relationship.
Tapi nambahin 2 tax bonus sih. Stronghold Harima. Dia ngerokok ya? Kan lagi ngerokok tadi. Nih. Ngerokok apa ngupil sih? Sebel ya teh. Hey, kenapa kamu gak ada ini jabatan? Taira Saneka. Oh ini yang ini ya? Here. Taira Arleli. Atsumo Sori. Ini udah jadi jenderal perang. Taira semua kita. Kalau sama pernah gue ada jenderal ya? Keuangan ini belum ada. Coba nih gue lihat ya. Keuangan gue 6014. Kalau misalnya gue kasih ada orang yang kerja di komisioner keuangan, nambah nggak? Jadi 6700. Lumayan cu. Sini udah mulai banyak nih pasukannya nih. Rekrutmennya udah mulai pada jadi. Tinggal yang di situ satu lagi kayaknya. Sini juga udah lumayan. Nanti gue bakal kirim jenderal gue, yang jenderal gue di sini ya. Gue cuma bisa kirim dia di dong jenderalnya sekarang, satu-satunya jenderal. Oh, oke, ini Buddha ya. Ya, itu Buddha. Gue bisa bikin satu lagi dong. Nih. Kenapa ya? Oke, Ikezo. Bentar. Let me see. Tidak ada yang aneh-aneh. Ya, tidak ada yang aneh-aneh. Ya. Ini juga nggak ada. Sip. Ini juga masih rekrutmen kah? Oke, masih rekrutmen. Berarti sini akan terus nambah. Di sini juga. Udah selesai di sini sih. Oh, satu lagi. Oke, dapat Naginata. Bersiaplah kau, Zen, akan kukuasai kau. Tunggu dulu. Ini Uzen ya? Gue bingung anjir. Kok tiba-tiba kosong? Oh iya. Gue lupa sini gue ada nge... Oh belum. Belum cung. Gue udah pak ini dulu. Masih turn yang sama. Oh my god. Oke, kita enter deh. 3, 2, 1. Ngambil Ugo. Yang sulit nih Ugo nih. Gila itu. Pergi kau. Okay. I'm not afraid of you. Ini nggak gue cepetin ya, gue mau lihat juga. Takutnya kalau kecepetan gue bingung ininya. Okay, situ. Hey, did you see that? Oh no! Wah gila, itu banyak banget cuy tadi cuy. Lu nggak lihat sih tadi? Ada di banyak di mana-mana. Ya si Mataira men. Dekat Kyoto, dia sembunyi di hutan. Bener dong dihadapin dong. Kalah nih gua, gak bisa retreat lagi. Kocak. Oh no, gua harus mulai rekrut lagi. 7000 ya. Oh no, diserang lagi yang di sini men. Wah, banyak sekali lagi pasuk apa kapal dia. Ini gue menang men. Ih, apa lo? semuanya cung diinin. Gila ya Tatara sama Hoki, ngepressure gue banget. Nggak dikasih ampun men. 6900. Enemy. What the hell? Oh, enemy so executed. Oke. Mounting arrest di Kagaya, ya, gue tau. Itu kosong, men. Kalau kita lihat di sini, men. Neng, mampus lo.
gue tahu nih sih terjadi mounting rest karena gue juga gue pengen bikin ini kok, udah biar kalian gak ini. Tapi udah minus 2 duluan. Oh my god. Oh, Fujiwara ini gede banget sih tuh. Nih. Ah. Damn. Oh. Ini mengerikan, men. Dia bisa jalan ketambah, dia bisa jalan ke sini. Ku bisa sih lari ke sini. Bisa enggak ya coba bentar? Ku quick save dulu. Enggak bisa gua hadapin, gua langsung lepas tambah lagi sini. Ini dapat provinsi. Sini nih, sini nih. Melepaskan tambah. Bentar. Pilihin aja lu ambil lah tuh tambah. Penting gua ngejaga Kyoto dulu. Kyoto harus aman dari musuh-musuh. Kita bangun apa yang belum bisa? Ini kali ya. Gua enggak ada Buddha sini. Tapi so far so good sih di sini, enggak ada masalah. Ini aja deh. Bisa gua stronghold akhirnya. Gua mau serang lagi gua anjir. Udah jadi kan? Yeay, udah jadi. Ore, lebih banyak penjagaannya. Lebih aman. Terus, waduh, 12.04, men. Ini apa? Ini lumayan ya, nambahin uang ya. Berapa sih budget teh? Bentar. 2000. Oke. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. お疲れ様です。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 
Eta dulu, oh, ini kapal musuh ya. Ha, tono. Hah? Oh, kira. Tono no tame naraba. Kitsa ni somae yo. Kira kapal dia sebanyak itu. Tono, omere yo. Kitsa ni somae yo. Ini kok si repair tuh tiga. Cukup mengejutkan sih ya. Sini untuk masih aman men. Saya gue gak bisa nyerang kapalnya sih. Kalau gue bisa nyerang kapalnya mah enak. Enak ya. Ini juga udah pada kritis anjir. Sebenernya kapal gue masih banyak sih sebenarnya. Iya sih, gak usah rekrut deh. Masih banyak kapal gue. Cukup di repair-repairin aja. Ya elah, ini nanggung banget, gak bisa masuk dong. Ini aja dulu. Ini udah pada kritis men. Ya masuk. Masih cukup dong. Oh ini gak kena. Oh ilah. Gak gitu, sebel. Nah, langsung bener baik, ada ada. Oke, langsung oke semua nanti kalian. Papa kita lepas dulu aja. Anyway, setahu gue banyak kena red nih. Tapi di mana ya? Itu sofa, so good. Oh di sini, oke. Okay. Satu kapal, ngapain lu? 6.661. Kita lihat jadi berapa?
6608 ya elah nggak signifikan nambahnya. Geli. Sini juga ada. Oh ini gue repair-repairin juga nih. Banyak yang tenggelam tuh kan bener. Udah gue duga pasti banyak yang tenggelam ini. Jaga-jaga ya. Gue mau repair. Wih 7000 men. Lumayan. Juga di atas Chiquita. Sini nih. Buset 3 men. I'm not afraid of you. I'm gonna kill all of you. Menang men. Gila. Parah. Parah. Tipis. Tadi tengah-tengah cuy. Ini kabur. Gila gue langsung lawan 3. Ini gak kuat nih anjir. Kalau ini gue masih kuat. Nyeeeeng. Nanti gue yang diserang lagi. Gue ngumpet di sini deh. Lumayan ini 2 soalnya. Ini apa lagi lu suruh serang situ? Gak gila lu ya. Oke berarti waktunya gue beraksi. Kokai wa watta. Sini enggak bisa. Ini apa sih? Improve the spread of Fujiwara Impress within the province plus 5 Impress. Ah. Oh, ini Fujiwara place. Plus 1 rank Shirabayo Select one spread Impress to the bor plus 5. Lah ini mending gua hancurin aja. Ya gak sih? Maksudnya dia ini kan. Bentar. Iya men, building religion. Cost 6800 plus 1 rank. Lock of Jiwara Influence. Tuh kan bener masih ada plus 5 nih dari sini nih. Iya dari sini nih tuh. Pantes gak hilang-hilang. Udah gue hancur. Gue bakal hancurin sih tuh. Gile. Kok gue gak ada gitu-gituan. Kalau ada gitu-gituan kan enak. Dari gak bisa sebenarnya sih kayak upgrade yang Shirabayoshi. Shirabayoshi yang mana ya? Nih. Tuh kan, aku juga ada ini. Plus 5 influence berarti gua harusnya kenalin dong ini. Fujiwara minus udah. Ada kok gitu. Berarti di beberapa titik harus gua bikin dong ya. Apa kabar ini di sini? Oh no. Oke, ini gua silangin pajaknya dulu. Biar nggak terjadi ke ini. A son is born. Oke, lahir anak. Jangan bilang anaknya. Gila, sanekane banyak banget anaknya. 1, 2, 3, 4, 5 men. Ini belum punya bini nih, belum punya bini, kasihan. Nikah mah ini saudara dong anjir. Nikah mah saudara sendiri, ngeri kali. Brokon. Ini udah gue nyepir kah? Oke udah. Di sini sudah sangat mengerikan ya. Ini sudah sangat mengerikan. Ini masih Fujiwara dong trading portnya. Enggak ini. Gak jangan bilang sini juga ada. Enggak sini nggak ada. Cuma karena si ini kalau lo upgrade, improve to speed. Oke. Gue mulai paham nih untuk apa influence ya. Di sini tuh karena masih ada ini nih, makanya. Oke kita enter. Bentar. Enemy rate udah gua atas belum. Hoki di mana Hoki? Hoki oh ya udah situ, sini Notsinano. Ah, ini belum gua repair lagi. Berapa ya? 86. Berarti ya, gua mau mengorbankan kapal gua satu. Yep.
I'm so sorry, my friend. Pengen gua atasin cuma nggak nyampe, cuma dia nggak nyampe. Ini udah aman ya. Ini gua harus ubah sih sebenarnya ininya. Mau duit lagi ntar. Ya udah, nggak apa-apa. Kita enter. Ini bakal jadi enternya terakhir ya teman-teman, karena udah 1 jam sekarang. Kita lihat apa yang terjadi, apakah kondisi yang akan terjadi. Pasti kita enter nih, kita lihat pergerakan para musuh. Sepertinya sih, sepertinya yang pertama kita bakal diserang oleh ini nih, Hoki yang pertama banget. Tapi tenang aja, sini nggak pernah kalah sejauh ini. Oh, ada yang ngebajak sini men, gue nggak sadar, lupa. Oh iya, sini juga ada ya, gue nggak. Oke, bentar. Kita bersihkan dulu biar pas kita enter mendapatkan uang lebih banyak. Ah, bye bye my friend. Ini juga masih ada di sini. Eh, ini kapal ininya kurang men, trapnya dikit banget, cuma 4. Kita kirimkan lagi. Hai, Uesama. Ya, nanggung banget. Sedong, please. Dikit lagi. Ah, nanggung. Sebel banget. Jagain dulu, jagain dulu. Nice, oke. Okay. Ini nih, oh iya, ini juga bakal jalan ketambah. Udah ada montek cuy, serem cuy. Gimana sih, udah bisa belum? Oh udah, tapi gue harus bikin pastur. Apalagi nih? Oh my god, gue harus membuat satu bangunan lagi men, baru bisa montek samurai. Pastur apa ini ya? Horses mastery. Oh, ini udah bisa loh. Montet samurai hero. Nih, Bushidojo. Gue harus bikin Bushidojo apa? Oke lah. Oke, teman-teman. Kita enter. Kalau misalnya ada perang, berarti selesai. Kamakura Minamoto. Hey, seperti biasa, men. Kita harus lot, men. Hahaha, gue suka menenggelamkan mereka. Lo ambil datu tambah. Kamakura Minamoto selalu menyerang dengan lewat laut ya. Apa yang dilakukan sini? Gue harus memperketat Kyoto sih. Diserang dong Miyagi. Oh nggak ngeret ya. Dum dum. Ochi, nih Ochi bakal nyerang nih ke Hoki. Oh kapalnya lebih berani masuk ya. Oh. Oh my goodness. Gue gak menyangka itu. Tapi ya sebenarnya masih bisa menang. Tapi sebelum itu, gue bakal lot. Gue rasa gue bakal nenggelamin Minamoto. Abis itu menutup sesi ini teman-teman. Teman kita kapal anjir sini. Di sini. Nah, menurut lo dia di mana? Gak deket sih harusnya. Hello. Hahaha, lu gue seneng banget nenggelamin pasukan Minamoto ke laut. Atau Gagarisane Uji, oke. Okay. Oke teman-teman, makasih udah nonton video Total War Campaign Rise. Total War Shogun 2 Rise of the Samurai ini campaignnya ini sudah. Wah, nontonnya kalian udah lega ya sekarang ya. Udah bisa bernafas enak. Gue juga sudah bisa bernafas enak, teman-teman. Ya, gue bakal menutup sesi ini sekarang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih buat kalian udah support dan udah subscribe. Makasih banget dengan support kalian, karena tanpa kalian gue nggak akan bisa sesemangat ini untuk buat konten dari Total War ini ataupun game strategi. Makasih banget, kalian sangat berharga buat gue dan kalian sangat berarti untuk channel ini. Anyway, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe ada di bawah kanan warna merah. Nah, kalian subscribe ya biar nggak ketinggalan video-video
real time strategi atau RTS RTS yang lainnya seperti Total War, Mount and Blade dan juga apalagi ya, Battle Realms juga ada Stronghold, nanti gue bakal OTW main. Tapi untuk sekarang gue bakal jelasin untuk schedule-nya. Hari Senin sampai Rabu adalah Total War, Shogun 2, Rise of the Samurai, dan untuk hari Kamis sampai Sabtu gue akan main Total War Napoleon. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan series-series Total War yang lainnya men, biar kita tahu sejarah-sejarahnya juga dan juga battle-battle setiap series dari Total War teman-teman. Di hari Minggu gue biasanya bakal main apa namanya game-game random lah ya. Oke, makasih udah nonton teman-teman. Sampai ketemu lagi next time. See you guys. See you tomorrow. Arigato gozaimashita. Kita auto resolve. Dan tenggelamlah kamu pasukan Minamoto. Hahaha. Seneng banget gue. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa lagi.